minta maaf karena saya marah sekali itu ya. Hampir semua kamu tahu saya orang yang nggak mungkin main di belakang atau mau bicara yang benar di belakang apapun. Di depan Tuhan saya bersih dan jujur dan saya berani bicara ya. Kalau ada apa-apa terserah dari orang lain. Game hari ini yang pertama saya senang sekali saya lihat 90.000 penonton datang sepak bola Indonesia mulai bangun lagi. Kita bisa lihat semangat dari supporter Boboto dan Aremania, pemain Arema dan Persib luar tadi yang satu pertandingan cukup panas dan cukup bagus untuk sepak bola Indonesia. Dan tadi saya senang karena saya bisa lihat sepak bola Indonesia lagi kembali ke yang dulu itu. Tapi dari hati saya kecewa banget karena satu orang bikin sirkus dari pertandingan ini. Dan saya bilang yang wasit, yang wajib utama, yang wasit yang kemarin bikin masalah buat Persib di Bandung sama dia bikin hari ini the most important man on the pitch. Dia itu bukan pemain Arema atau pemain Persib, he is the most important man. Tapi saya minta maaf, kita semua mau perbaiki sepak bola. Mulai dari pelatih, mulai dari penonton, mulai dari pemain. Tapi saya minta maaf, program yang kita punya di sepak bola Indonesia masih buruk. Education dari masih buruk jelek banget. Jadi kita harus membuka. Kalau saya salah, kamu bisa hukum saya. Kalau pemain salah, kamu bisa hukum pemain. Tapi kalau masih salah, setiap kali kita bilang dia manusia. Saya manusia sama. Saya punya keluarga sama, di rumah sama seperti dia. Tapi kenapa saya harus mengerti dia, kalau dia tidak mengerti kita? Tadi keputusan, berapa keputusan dia bikin, dan dia bikin masalah buat dia. Hari ini, saya senang melihat dua tim. Arema main cukup bagus, tapi yang takdir kita mau, kita kasih skill untuk Arema main. Persis seperti babak kedua. Arema tidak ada satu kesempatan babak pertama kita berdua. Dan kita tunggu sampai kartu merah. Baru kartu merah kita sudah ganti tiga pemain sudah habis. Kenapa? Saya cuma mau tanya, kenapa seperti ini? 100.000 penonton hari. Semua kita datang support. Kenapa kami? Kamu saya bilang, kenapa dia harus seperti orang? Tapi puji Tuhan saya lihat banyak supporter. Gak ada masalah dan saya senang kalau sepak bola Indonesia bisa mulai lagi seperti dulu. Tolong lebih bagus kita ada 3 wasit yang bagus dan kita punya 30 wasit yang lumayan. Karena kacau seperti yang ini dan kacau kemarin di Bali sama yang kita kalah lawan Arema persis seperti yang sekali ini. Udah cukup berat buat ini tapi kalau semua kamu setuju dan bilang bahwa udah biasa Indonesia, oke, silakan. Tapi kamu nggak bisa, kamu saya main kita nggak bisa bantu sepak bola Indonesia. Saya cuma malu dari pertandingan yang hari ini tadi di mana orang saya minta maaf, saya terlalu panas, tapi tidak apa-apa. Saya tahu, saya benar. Kalau saya nggak benar, saya nggak mungkin ngomong. Tapi kalau dia bikin keputusan seperti hari ini, nggak mau bertemu dia dari atas, dia bikin keputusan. Tapi puji Tuhan saya tidak mau lihat dia lagi. Mungkin di seperti nanti, puji Tuhan dia nggak mungkin bisa dekat Persib atau Kota Bandung.